Tuan-puan malu tak nak nak tunjuk muka pada hadiah suami kita yang tak mahal? Ini cerita ustazah lah, ustazah pernah. Ini cerita zaman-zaman dulu lah, zaman-zaman dulu. Kalau orang pergi Mekah kan, dia beli ya, hadiah kan. Suami pergi Mekah beli hadiah kan kat isteri dia. Betul tak ni? Tuan pun tak angguk ni pandang ya ustazah. Sama ada suami tak pernah pergi Mekah ataupun pergi Mekah tak bagi hadiah. Suami pergi Mekah beli hadiah tak? Betul ni kak? Nampak, nampak berat tu dalam fikiran tu. Jadi ini cerita untuk pengajaran. Dulu-dululah cerita dulu. Jadi okey macam biasalah. Suami ustazah pun pergi Mekah. Beli hadiah. Beli hadiah, belilah kain baju kan, baju. Kita bab-bab baju ni kita tahu sangat kan, mana yang elok, mana tak elok. Tapi mungkin suami kita tak tahu. Beli yang 10 rial. 10 rial yang orang lari-lari, orang lari-lari jual tu. Mana datang polis lari. Ni zaman-zaman dulu ya, bukan sekarang, zaman-zaman dulu. Kita pernah juga beli yang 10 rial tu. Insya-Allah pakai sekali je koyak. InsyaAllah ikut rekod. Ya, ada tak? Ingat lagi tak baju yang dia memang sangat nipis lah. Maknanya kalau kita pakai, lepas tu beraksi dekat dapur, buat gaya-gaya chef tu, InsyaAllah perudaraan akan lebih banyak. Ha, maknanya koyak sana, koyak sini. Suami kita bagi, kita hadiah yang kita nampak dah. Inilah yang kita beli dulu koyak gambar. Tapi kita rasa malu tak untuk menunjukkan satu akhlak yang tidak sepenuhnya memberi penghargaan kepada baju tu. Bahkan sahabat-sahabat, ustaz tak pakai pun baju tu, tak nak bagi dia koyak supaya jangka hayat baju tu lebih lama. Hanger je, sangkut je. Ni baju suami kita bagi. Harga dia 10 rial. Kita tahu dah, pakai koyak. Jadi tak payah dah pakai. Ya? Dia tak tahu sangat kita pakai tak pakai kan, ya, sebab banyak lagi baju lain. Jadi tak nak bagi koyak. Dia nampak, nampak kat hanger tu. Kenapa? Sebab nak cakap, nak cakap inilah yang koyak rabak yang kita beli tu kan. Ataupun sebarang perkataan-perkataan yang tidak baik tu, kita patut rasa madu. Ya, sebab di sana besar nikmat kalau seorang suami itu teringat untuk membelikan sesuatu kepada isterinya. Sebab di sana ramai juga suami yang bagi alasan, abang bukan tak nak beli, tapi semua tu dah ada. Kita dah biasa dengan alasan tu. Ya, dia sebenarnya kalau nak beli ni tak payah bagi alasan, semua dah ada. Ya, kecil pun tak apa. Ingatan tu memang satu yang special. Ya, yang nikmat yang kita kena syukuri. Ni contoh. Berbalik kepada tadi, malu yang tumbuh daripada perasaan apa? Kerana kita memandang diri kita ni penuh dengan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Malu. Jadi orang tak malu ni, dia tak nampak tau nikmat Allah. Kurang nampak. Dia tak nampak mata yang dia gunakan untuk buat maksiat tu adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak nampak lisan yang Allah bagi kepada dia, yang dengan itu dia maki hamun, sumpah seranah, cakap bahasa-bahasa lucah dan kesat. Lisan ini dan segala rongga-rongga dalam ni, peti suara, semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh tarik tak sekelip mata? Ustazah sebagai orang yang selalu berceramah ya, tuan puan sekalian, antara nikmat yang saya terasa sangat nikmat peti suara. Nikmat peti suara, tuan puan, peti suara ni sebesar mana kat dalam badan kita? Siapa boleh lukis gambar peti suara dia? Siapa boleh lukis? Nak tengok sikit? Kok gambar seludang tadi pula? Macam mana rupa peti suara? Siapa boleh lukis? Ni kita guna nikmat ni berpuluh tahun ni kan? 60 tahun dah guna nikmat peti suara. Cuba lukis gambar peti suara yang ada dalam tubuh kita. Ini diam ni diam tahu ke tak tahu? Tak tahu. Masya Allah, kita guna nikmat kita tahu macam mana rupa dia. Masya Allah, subhanallah, subhanallah.
Kecil sangat. Ustazah tu pun terpaksa ambil tahu sebab hari tu rosak kat sini. Ya, ada penyakit namanya hiatal hernia. So dia ataupun campur dengan GERD. So dia naik dia punya acid dan dia menyebabkan peti suara ustazah tu memang sangat-sangat terganggu, infection. Jadi bila doktor buat secara detail, doktor tunjukkan ini gambar peti suara baru nampak. Ya, tu berani tanya. Ini infection yang teruk dan ni ustazah gini. So buat pembedahan untuk hiatal hernia tahun lepas. Pun kena berjaga-jaga, hati-hati. Sebab apa? Sebab nanti asid tu akan naik, dia akan pergi kepada peti suara, rosak. Bila nak berceramah sahabat-sahabat ataupun nak bercakap, sampai satu ketika masa ustazah sakit tu solat hajat. Sebab apa? Nak minta suara. Sebab kita bercakap ni perlu suara kan? Nak minta suara, ya Allah, tolong ya Allah supaya suara aku ni lancar. Kalau tak ya tuan puan, untuk bercakap tu dia makan tenaga, tekanan dekat dada. Makan tenaga, kita kena tekan. Bersyukurlah sahabat-sahabat yang bercakap, rasa macam tak pakai tenaga pun. Betul tak? Elok je, sebab tak ada apa, tak ada kesukaran. Masya Allah, subhanallah, peti suara tu tuan puan sekalian, bukannya sebesar mana peti suara masjid. Bayang kalau tuan-puan Allah bagi pada kita peti suara tu besar kotak masjid tu, heretlah semua orang duduk jauh-jauh sikit. Tapi kena peti suara akak. Bayang. Nak masuk jamban bawa peti suara. La ilaha illallah. Tengok kalau peti suara tu macam tong oksigen tu, orang yang tak boleh bernafas tu kan. Apa tu kak? Peti suara. Adjust ni lah volume tu. Adjust. Nak echo, nak volume. Adalah susahkan kita macam tu. Tak. Kecil sangat yang nama peti suara ni. Kita guna berpuluh-puluh tahun tak servis pun. Kita guna suara kita ni untuk ajak orang buat jahat. Kita guna peti suara kita ni untuk cakap mengumpat. Untuk buat maksiat. Tanpa rasa malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting. Ulama kata apa? Kamu tengok diri kamu, melihat nikmat yang Allah bagi pada kamu, kamu akan rasa malu nak buat benda tercela. Sama ada tercela di sisi Allah Subhanahu Wa Taala atau di sisi Allah dan pada pandangan manusia, tak sesuai dengan uruf, dengan budaya, dengan persekitaran masyarakat. Itu pun diambil kira. Betul ya sahabat-sahabat? Tengok mak-mak kita dulu marah kan. Anak dia kalau bulan Ramadan, dia period, haid, tak puasa. Tapi makan beria macam buat kenuri pula kat dapur tu. Pernah tak mak kita marah? Mak ustazah sampai hari ni, kalau anak cucu dia tak puasa sebab datang haid, dia akan marah kalau dia nampak yang makan selamba je dekat dapur. Walaupun Ustazah pernah kata, mak boleh mak. Ustazah macam backup lah anak tu kan. Mak boleh je mak, dia tak puasa. Tak. Mak Ustazah belajar dengan Tok Guru dia pula. Dia tak boleh. Jaga adab, kita ada rasa malu. Ini hormat dengan bulan ni. Pergi makan sorok-sorok. Ya, makan pun sekadarnya saja, bukan nak kenyang beria. Kita makan makan macam tu, datang lalu lalang anak cucu yang lain yang mungkin tak faham lagi. Ya, jadi dia tak nampak apa benda. Yang ni boleh makan, tak boleh makan. Ini pertimbangan kewaspadaan seorang ibu kerana ada rasa apa? Malu tadi. Itu yang pertama.